bukain mobil siapa? Nanti kalau kotor, emang kamu bisa nyuci? Maaf Bu, maaf. Yaudah Bu, saya lap aja. Heh, kamu kira bersih lap pakai tangan kamu? Pakai baju kamu. Bu, udah siap Bu. Apaan bersih? Kok malah lecet gini? Cepet kamu ganti rugi sekarang. Bu, tapi saya nggak punya uang Bu. Ya udah, kalau kamu nggak bisa ganti rugi, makan nasi itu. Kamu ganti rugi atau kamu makan nasi itu. Yaudah Bu, saya pilih makan nasi itu aja Bu. Tunggu. Eh, Bu Rasiwi. Hei Papi, keterlaluan banget kamu. Tapi Bu, dia yang buat mobilnya kotor Bu. Mobil kotor masih bisa dibersihin. Tapi kalau nasi kotor nggak bisa dimakan lagi. Pak, ini ada sedikit uang buat Bapak. Bu, tapi ini kebanyakan. Udah Pak, gak apa-apa, ambil aja. Lebihnya buat Bapak beli baju ya. Makasih ya Bu. Oh iya, ini mobil Ibu ya? Iya Pak, kenapa ya? Iya Bu, saya makan di mobil Ibu dari tadi. Dan kebetulan jendela Ibu kebuka dari tadi. Di dalamnya juga ada tas, makanya saya nungguin dari tadi di sini. Papi, kamu kan tadi yang pakai mobil saya? Maaf Bu, saya bisa jelasin. Cukup, gak ada yang perlu kami jelasin lagi. Mulai besok, kamu gak usah datang ke kantor. Pak, makasih ya. Iya Bu, sama-sama. Oh iya, Bapak bisa bawa mobil? Bisa Bu. Ya udah, mulai sekarang Bapak kerja sama saya ya. Baik Bu, baik Bos maksudnya.